Kapolda Jambi melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi keselamatan tahun 2018. Apel berlangsung di lapangan Polresta Jambi, dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Brigjen Pol Muklis AS. Dalam amanatnya, Brigjen Pol Muklis menyampaikan, operasi keselamatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas jalan raya. Kemudian, meminimalisasi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana pendukung kegiatan lainnya, sehingga kegiatan operasi berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain personil kepolisian, apel gelar pasukan operasi keselamatan tahun 2018 Polda Jambi juga diikuti personil TNI dan Dinas Perhubungan dan juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Jambi. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui. Dari Jambi, Sylvia Caroline Tribrata TV. Salam Tribrata.